Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Bang Selamat Aryadi. Nah, kali ini guys ya, kita akan berburu ikan di malam hari. Nah, kali ini kita berburu ikannya dengan menggunakan tombak. Oke, ini yang bersandar di bahu saya ini adalah tombaknya, guys. Oke. Jangan lupa ya, dukung terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan terbaru dari video-video saya. Oke, lanjut kita berburu ikan malam hari. Oke guys, nah seperti yang saya katakan tadi, saya menggunakan tombak guys. Ini dia tombaknya, berburu untuk malam ini. Tombak yang seperti ini guys. Tuh. Nah guys, oke. Ini juga senter, tidak lupa untuk senternya guys ya. Oke, kita akan coba lihat ikan, apakah ada ikannya. Ini di daerah bekas galian guys ya, bekas galian pembangunan tanggul. Oke. Sini. Ini ada keong guys. Sana guys, ikan gabus guys, itu guys. Dia lari guys sana, bawa batang. Besar gabusnya. Jauh guys, nggak sampai. Oke, lanjut guys, kita cari terus sampai dapat. Ada ikan nila guys, kita coba apakah bisa kena. Oke, kita lihat dan hasilnya guys, mantap. Sayang guys, lepas. Oke, kita cari lagi, gak apa-apa, mungkin itu dia guys, dia lari ke sana, dia lari terus, mungkin belum rezeki. Tombaknya tidak terlalu nancap guys ya. Kena guys, lantaran kalau kena bergetar guys, kita dapat gabus. Lumayan, itu dapat gabus akhirnya. Ini guys, ikan gabusnya. Lihat ini, lumayan. Ini tidak lepas guys. Oke, kita akan lepas. Ini cara melepas ikan di tombak serapang guys ya. Kita tinggal hentakkan dan tahan. Tinggal kita ambil ikannya. Ini dia hasilnya, mantap. Kocolan, bukan gabus, kocolan, bukan tombon. Oke, lanjut lagi. Kena guys, ikannya.
Oke guys, kita malam ini dapat kura-kura guys. Ini adalah kura-kura guys. Tuh, ini masih hidup guys. Ini tidak akan saya apa-apakan. Kita biarkan dia kembali ke habitatnya. Akan kita rilis lagi, oke? Kita akan rilis di sini guys ya, biar nggak mengganggu. Aduh, pencarian ikan kita pada malam hari ini, oke? Ini saya akan rilis di sini guys. Kita rilis guys. Ya. Tunggu dia jalan. Oke guys, dapat lagi kita belut. Tadi lepas ikan tawes besar guys ya, sama ikan gabus, nggak sempat ngutam karena baterai saya petrok. Nah ini dipaksa tadi tuh karena di charge di power bank. Kita dapat belut lagi guys, ini satu ekor. Oke, lanjut. Kita akan lanjut cari lagi. Oke.